Saya tanya ini, dia kadang-kadang kayu ni dia tak menjerut. Pasal ni kayu kan. Kalau datang dia pijak terus macam tu. Dia takkan gini kan. Eh, jeraklah saya saja. Aku nak bagi pinggah dia. Angkat macam ni. Tak macam dia kan pijak. Buat tahu. Pijak tiba-tiba kaki dia dah terjerut tuan. Dalam ni kita selalunya kita konsepnya kita bukan nak lantun datang tu tau. Yang ni bukan nak lantun dia. Ini bukan untuk mengikat kaki dia saja. Tu je. Kalau datang besar, ini datang ni saya rasa jerak ni boleh menangkap sampai 20 kilo. Kalau 20 kilo boleh melantun tadi. Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi kaki dia terjerat. Itu yang kita nak tu. Kalau ayam boleh lah. Kita melantun kot. Kita tengok dia datang dari arah sana atau arah sini. Dia akan, ini ke jerak ni kita, yang sebenarnya kita kena pagar dia ke sana. Pagar satu depa sana, satu depa sini. Kita akan letak kayu kita ni lah. Tutup. Banyak ni kan? Satu, supaya dia tak lalu sini. Karena apa sama? Supaya dia terus channel ke sini. Itu pasang jerak. Ini contoh je. Dia tengok datang, dia lalu, dia akan pijak dia punya tu. Okey, nampak? Kambing. Kalau burung kuang ke ayam, boleh melantun macam tu. Kalau benda yang berat, 5 kilo ke atas, susah nak melantun. Dia tak melantun, tapi ambil tu. Okey, tak melantun. Tapi dia macam ni je lah. Dia lekat macam ni lah. Dia berjalan tak boleh. Kaki dia dah terikat. Dia akan cuba bergerak sana kemari. Nak lepaskan diri. Tuan-tuan. Lepaskan diri. Sampailah dia start dekat satu tempat. Dia akan kita datang. Apabila kita datang, dia tengok bergerak. Pada jauh saya nampak dia. Kalau benda tu bergerak-gerak macam ni kan, berarti dia kena tu. Kita kena hati-hati tengok benda tu. Harimau. Tengok harimau lagi ya. Harimau jangan tunggu tu tuan. Kalau binatang pandai dia gigit kali tu mana? Boleh jadi. Okay. Kalau monyet mungkin boleh. Itu boleh jadi juga tuan. Okey. Kalau dia datang tu ayam, okeylah kita boleh tekan terus. Ataupun kita nampak babi, jangan nak tekan pula. Kalau macam yang Muslim dia makan babi, dia kena perlahan-lahanlah nak apa ni? Nak dapatkan tu. Kena lemahkan dulu dengan teknik apa sekalipun tuan-tuan ya. Dia ketuk ke dia nak cucuk ke bagi lemah dulu. Kalau kita Muslim, babi memang kita abaikanlah kan. Tapi kalau dalam hidup memang tak termakan lama, darurat boleh lah tuan-tuan ya. Itu haja ada kan. Banyak cakap pun tak ada guna. Kita buang dulu pasal nak lindungan. Okey, kita apa yang ada kat jerat ni? Jerat ni dia mesti ada kayu bentik ya. Kayu bentik lepas tu ada tali. Ini tali daripada pokok terap. Ya. Tali ni saya rasa mampu tangkap dalam 10 kilo ke bawah tali ni. Kalau kata mungkin dia putus. 10 kilo ke bawah boleh. Ada tali, lepas tu ada tali kayu suih dia. Okey, suih dia. Lepas tu tali dia boleh inilah, menjerutlah. Jerut dia. Dia boleh jerut ya. Okay, itu ada sini. Dia ada di bawah pula. Ada dua palang. Dia punya apa ni? Kayu cabang. Alright. Lepas tu ada dua kayu tindak sebagai suih dia. Main dengan suih nanti. Dan beberapa kayu bertindak sebagai lantai. Tuan-tuan. Tiga kaki lantai. Okay, cara pasang dia. Kita pacak kayu ni. Pacak kayu ni. Agak dia jangan tinggi sangat lah. Agak tinggi ni kan. Jarak dia pertama. Tak payah nak sini satu. Sini satu. Jauhnya. Susah dia. Susah ni cukup. Okay. Karena pasang dia. Tak ni, tak satu ni, dia sangkut je. Sangkut di belakang. Sangkut situ, lepas tu halang. Dengan satu lagi kayu ni. Halang di sini. Itu je. Cara pasang. Itu step pertama. Step yang kedua, letaklah kayu, beberapa kayu sebagai lantai dia. Letak atas tu. Letak atas tu. Letak atas tu. Dia tekan, dia release ke bawah. Jangan letak sini pula. Tak ada. Tak jadi itu dia kena sini. Tak rapat-rapat lah. Rapat-rapat sikit lah. Kalau kita jarang macam ni letak, nanti dia cucuk dalam ni tak ada makna. Tak ni. Sikit. Baru kita letak kita punya. Penjerut dia ngengam di situ. Penjerut dia ngengam di situ. Baru kita samakan dengan dia daun ni ada lah. Supaya dia tak berapa nak jelas kan. Tapi kalau tali ni dia tak ni sangat. Pasal dia tali. Yang memang dah tali tipikal punya tali kan. Kalau kita guna tali yang terang memang kita kena samakan. Situ je lah pasang dia. Situ lah pasang dia. Taruh dia kayu. Belah sini. Tak kisah mana-mana. Mana-mana. Bawah pun boleh, atas pun boleh. Kalau bawah nanti dia tak dia menjerut tapi dia tak akan pergi jauh. Dia tak akan melenting ke sana. Contohnya macam ni. Sangkut ke kayu. Dia sangkut ke kayu ni. Kalau kita kata dia macam ni. Boleh. Boleh. Macam ni pun boleh. Dia tetap dia menjerut nanti. Dia menjerut. Tapi dia akan sangkut di sini kayu ni. Saya rasa nanti.
dia akan gerut, dia sangkut, sangkut ke kayu ni. Lagun dia kali tu ke atas. Kalau atas pun boleh, bawah pun boleh. Dua-dua sini pun boleh, itu boleh. Sama juga fungsi dia. Tapi kalau macam tu nanti, dia akan sangkut sini. Dia tetap juga benda tu menyerut, tapi dia tak akan terpelanting ke atas. Cuba kita tengok yang ni. Cuba kita tengok yang ni. Ya. Macam mana? Yang ni bawah kan? Ini bawah kan? Kita tengok bawah. Rasa dia akan tersangkut tu. Nampak? Nampak? Dia jerut, tetap jerut. Tetap jerut, dia kan tetap jerut. Tapi dia sangkut macam ni. Tadi kita ke sana kan? Itu dia punya apa ni? Perbezaan kalau dia atas ataupun bawah. Tapi tetap berfungsi juga. Mana-mana. Tetap jerut. Tetap jerut. Jerut macam ni. Tapi ini apa tercabut lah ni. Ini semua akan tercabut ni. Macam biasa lah. Semua ni akan dengan tu sekali tercabut. Tapi kalau macam tadi, yang ni tak tercabut. Pasal dia lepas macam ni kan? Lepas terus macam ni kan? Ni tak, jadi dia tak kacau ni sangat lah. Kalau macam ni tadi, dia tercabut lah ni. Dia nak lepaskan diri dia. Kompom ni, dia tarik semua ni. Dia akan tarik semua tu. Akan tercabut. Okey? Itu cara jerat ni berfungsi. Okey? Ada apa soalan? Demo lagi? Video. Okey. Okey, kejap. Kita tengok. Ini yang terah bulat. Okey. Macam ni kita tarik. Sangkutkan dia punya ni. Suih ni kat sini. Kayu nombor satu ni. Lepas tu kayu halang dengan kayu nombor dua. Kayu halang situ. Lepas tu susun beberapa kayu yang bertindak sebagai lantai dia. Susun. Susun. Betul ya. Okey. Lepas tu baru kita letak dia punya loop di atas ni tuan. Ini. Last kali selalunya kita bagi ni betul-betul sensitif bawah dia. Selalu dia kan. Kita adjust dia bawah sikitlah. Supaya dia betul aja dia terbingkai. Okey, ini rasa berat dalam 1 kilo dah boleh masuk dah. Dah boleh apa ni bingkai. Kalau 500 gram mungkin kurang kot, tapi kalau 1 kilo kata memang kompon boleh bingkai lagi tuan. Okey, itu lah. Seperti kita samakan lah. Okey, cara dia fungsi datang arah sana ke sini kita kisah. Janji dia pijak kita punya jerat. Kita tengok yang ni. Okey, dapat dah binatang kayu.